dari jarak 100 meter sudah ada rambu untuk ke arah kiri dari arah Gambir. Itu sudah tidak bisa dilewati, tetapi hanya selama pekerjaan terowongan. Nih, rambu dari jarak 100 meter sudah ada rambu agar tidak menyebabkan kepadatan lalu lintas. Ya, saat ini sudah menunjukkan pukul 5:30. Terlihat lalu lintas di sekitaran lapangan Banteng sudah mulai padat atas penutupan akses arah jalan depan Katedral dan Masjid Istiqlal. Ya, ini yang dari Katedral menuju lapangan Banteng cukup padat ya. Karena untuk menuju akses ke Harmoni tidak dapat diakses. Harus memutar dulu ke arah Gambir. Pukul 5:30 lalu lintas nya ramai lancar. Tidak terlalu padat ternyata.
depan katedral. Gak ada tanda untuk pengalihan jalur karena ada pekerjaan Terowongan Silaturahmi. Jadi yang menuju arah Juanda tidak dapat diakses, harus melewati jalan di depan Taman Banteng dulu. Ini menunjukkan pukul 6 lalu lintas ramai lancar, tidak terjadi penumpukan juga, masih aman dan lancar.